truck, 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 truck. In a money pop shop, for a living name, baby, gon' smell blood, tread. Every minute roll, wave when the people know feel. When I hit it, every time I see a beat, I'd hit it to the kingdom, and nobody give a fuck about the roots. Eat it, get a plums, I'm a two, I'm a cool, but making this no boo. So yo, hai cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi kita ke channel ini. So untuk episode kita kali ini adalah mau reaction lagi teman-teman untuk video kita kali ini, tetapi gak reaction yang satisfying lagi atau reaction yang lainnya. Tetapi untuk video kita kali ini adalah mau reaction yang TikTok ya teman-teman. Entah itu FYP TikTok yang lagi viral banget sekarang lah ya, atau yang lagi lucu-lucuan sedikit lah ya, seperti itu teman-teman. Oke, so sebelum kita masuk ke pembahasannya, alangkah baiknya subscribe channel ini, karena dengan subscribe aku jadi tambah semangat teman-teman. Dan jangan lupa kalian follow Instagram aku. Malah sebelum aku upload di YouTube, aku bakal ngasih tahu informasi apapun di Instagram dulu teman-teman, seperti itu. Jadi untuk video kita kali ini mau reaction TikTok teman-teman, kita bisa lihat di sini aku udah pilih videonya yang menurut aku itu lucu-lucu dan menarik banget untuk kita bahas sama teman-teman. Oke, okay? Dan gak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke videonya teman-teman. Untuk video yang pertama, oke, okay, nih kita masuk ke video yang pertama dari akun Istaka ya teman-teman. Ini sering banget muncul di FYP teman-teman. Ini ngapain gitu loh? Jika bisa begini, bisa begitu. Jika bisa begini, bisa begitu. Hah? Jika bisa begini, bisa begitu. Gak, itu ngapain cok? Jika bisa begini. Enggak, kalau ini lah kan. Ini yang bosen, enggak wujud gimana ya, tapi ini tuh sering banget masuk FYP anjing. Enggak tahu gimana nih ya, kita lihat ya view-nya berapa nih view-nya nih. Tuh. View-nya tuh banyak-banyak banget, cok. Tuh kita lihat ya kayak gini doang. 1,2 M ini 2 juta. Jika bisa begini, maka bisa begitu. Jika bisa begini, bisa begitu. Bisa begini. Gak, aku tanya nih, kenapa sih TikTok itu aneh gitu loh. Kayak gitu doang 2 juta yang nonton gitu loh. 2 juta anjing, 2 juta yang nonton, itu gimana caranya? Kayak gitu loh, gimana ceritanya? Ini 1,2 juta, ini 2,9 juta ini yang apa nih? Enggak, aku enggak tahu maksudnya kayak gimana ya teman-teman, enggak tahu maksudnya gimana. Ini videonya itu gimana sih cara lihat sih? Viewnya sampai 1,2 M itu ngapain anjing? Warga-warga TikTok gimana sih? Ini 2,9 M jika kita lihat ya. Begini, maka bisa begitu. Ini kayaknya tadi deh. Jika bisa begini, bisa begitu. Jika bisa begini. Ah. Kok bisa gitu loh, saat 2,9 M, ya Allah. Ini kok bisa kayak gitu sih, 2 juta rata-rata 4,5 juta jika kali bisa ditonton. Maka bisa begitu. Jika bisa begini, bisa begitu. Jika bisa begini, bisa begitu. Enggak, itu aku aneh deh, dengan warga-warga itu aneh deh. Nah, kayak gitu loh. Nanti kok bisa kayak gitu? Masuk FYP gitu sampai ini yang nonton juta, itu gimana ceritanya? Aku yang bikin konten yang niat-niat, yang ngedit-ngedit, niat-niat aja, yang nonton aja susah, ambil nontonnya susah, gimana caranya sih? Maksudnya aneh deh, aku sama TikTok aneh, tau gak? Aneh gitu loh, gak bermaksud apa-apa, tapi gini doang. Viewnya 4,5 ini dong, viewnya 4,5 loh, 4,5 juta, ini gede banget cok. Ini gimana caranya gitu loh, emang ya aku harus joget-joget kayak gitu biar dapat view gede, kan gak mungkin gitu loh. Oke lah, next lah. Oke, okay. Ini yang menarik nih. Dari akun Zetak22, biar Megdi kagak kusam. Itu gosoknya aja kok gitu sih. Itu gosoknya nyaman deh. Ya. Ini soundnya. Ini soundnya bikin itu deh. Ini soundnya tuh bikin apa tuh namanya? Bikin itu deh. Bikin enak kalau lihat kucing gitu loh. Wah, kola gitu loh. Ah gila sih ini. Sini yang komen ya. Kita lihat yang komen ya. Bisa dilaporin nih pasal perkucingan. Aku ada anjing pasal perkucingan. Kok ada anjing pelecehan kucing di bawah umur ini namanya. Biar maknanya singset wangi. Ini kok kucingnya diam ya, dimandiin ya?
biasanya kalau kucing itu kalau takut air biasanya ya nggak, ya walaupun nggak semua ya. Biasanya kalau kucing itu takut air, cok. Biasanya tak kucing itu takut air kayak gitu loh. Tapi ini gosoknya sih asik banget sih ini sih lihat ya. Tuh. Ah, ini gosoknya tuh. Aduh, astaga, itu gosoknya asik banget tau. Gosoknya itu asik banget anjing. Gosoknya itu asik banget. Tuh. Ada lagi nih apa nih dari akun Icikiwir. Salah satu kawanku kena korban FOMO di kripto. Apa nih? Pelajaran berharga buat teman-teman main kripto. Temanku hampir gila kena cut loss 25 juta di koin ATT dan Doge. Kalian kalau nggak tahu cut loss itu misalnya kalian lagi rugi banget, itu kalian stop di situ, kalian cut loss supaya kalian nggak lebih rugi lagi, teman-teman, seperti itu. Misalnya nih, kalian rugi sekitar misal dari modal 5 juta. Kalian udah rugi 3 juta. Lah, ini nih kalau misalnya kagak naik-naik, ya udah kalian cut loss aja di situ biar kalian enggak tambah rugi, teman-teman, seperti itu. Gila ini 25 juta cut loss anjing. Uang itu hasil tabungan dari kerja di pabrik Monavit di Bekasi dan untuk nikah. Sekarang dia bingung jadi nikah apa enggak. Makanya kalau main kripto usahakan bentar. Kok ada suara kucing yang tadi? Temanku hampir gila karena cut loss nih ya, kita ulang. Nih. Pabrik Monavit di Bekasi menikah. Menikah atau enggak? Makanya kalau main kripto usahakan jangan pakai duit dapur, bener. Lebih baik invest kecil tapi uang dingin daripada invest gede tapi uang panas. Jadi di sini aku sedikit mau ngasih tahu kalian atau sedikit ngasih saran aja ke kalian ya, teman-teman. Kalau kalian yang mau terjun entah di dunia kripto, entah di dunia trading, atau kebanyakan orang-orang sekarang itu judi atau high domino lah apa, misalnya masih minta duit orang tua itu atau duit tabungan, belum ada income masuk per bulan, itu kalian enggak usah main-main kayak gitu. Jangan kalian utang untuk kayak gini. Ini mikir kebanyakan itu orang-orang itu utang lagi buat balikin utangnya yang kemarin. Lah ini pemikiran kita aneh. Kita main nih, ya mungkin kita jackpot. Lalu pasti di situ kita bakal ngerasain loss, teman-teman. Lah kalau kita ngerasain loss, kita bakal balik lagi nih. Wah, loss nih, kita harus main lagi nih. Lah kalau kita mau main lagi ya usahain uang dingin, jangan uang pinjem, uang orang kayak gitu loh. Jangan, teman-teman, nanti malah kalian tambah reward sendiri. Pikirannya dipakai dulu kalau mau kalian terjun di dunia kayak gini, teman-teman. Apalagi kalau kalian ngerelain tabungan atau uang-uang yang kalian pakai deket-deket waktu, kalian mempertaruhkan uang itu buat yang enggak hal yang kalian belum tahu pastinya kedepannya itu kayak gimana. Berinvest kecil-kecilan ya, masa teman-teman kalian tabungnya di reksadana aja, reksadana pasar uang atau kayak gitu, kalian tabung aja per bulan kayak gitu. Itu kan pasti tuh grafiknya tuh naik terus, teman-teman. Okay, next kita masuk ke video selanjutnya. Apa nih dari akun Radar Bandung, lucunya anjing ini bisa mengerti mau dijual. Lo kini penasaran nih. Halo, Pak, saya mau jual anjing. Oke. Kerjanya tidur aja. Saya mau jual sekarang. Bukanya anjing. Halo, kalian lihat ya. Tuh. Tandanya mau dijual. Jangan dong. Oke, jangan dong. Kok kerasa ya, cuy? Tuh. Kasihan banget. Kalau kalian lihat ini mukanya, tuh kasihan banget, cok. Ini mukanya tuh kalian, ayolah, janganlah, lu bercanda dong, jangan gitu dong, tuh. Dari segi matanya udah kelihatan, cok. Oh, nggak mau dijual dia, merepet ya, nggak mau. Iya ada ya, kayak gitu ya, lucu, cok. Emang ngerti gitu loh, mau jual gitu loh, jadi langsung itu, jangan kayak gitu loh, jangan ya gitu. Nah, sini apa? Ponce FF, oke, dari akun luar negerinya deh. Kalau di tempatku itu namanya babi, kalau di tempat kalian apa namanya? Iyalah, sabrah. Nyimanya. Babi udah mati ya. What the hell? Let's fuck aja. Kok bisa buat mainan sih? Bisa kepikir-pikir buat mainan anjing lo. Astaga.
Astaga, asik banget sih mainannya sih. Nih. Tak ulang satu kali lagi ya. Nih. Itu buat mainan loh. Astaga. Astaga, itu buat mainan coy, bisa-bisa aja kayak gitu sih. Kepikiran kayak gitu ya. Astaga, kepikiran. Apa nih dari radar Cianjur lagi nih teman-teman. Tak paham sistem COD, emak ini marahi kurir paket. Nih. Oh, aku paham. Oh, ini ya, ini. Nih. Kalau misalkan seumpama saya kena komplain, ibu mau tanggung jawab. Oke. Okay. Ini. Ini kalau sebut lu yang injak di sini. Ya, ini saya videoin. Oh, ada anaknya. Oh, ini yang ada anaknya, Ding. Anaknya ngebela ini. Sellernya komplain. Ini aku tahu nih, yang apa kemarin ya, yang tenar kemarin itu, yang viral kemarin. Masalah barang gak sesuai bukan urusan kita. Gak jelas banget sih. Nih, ini nih. Menurut dia itu mereka berdua itu benar banget, cok. Kalau gitu. Ya udah, rapiin bu, rapiin. Omongannya ya ampun, gak jelas banget sih. Yah, ya Allah. Duh, amit-amit banget. Amit-amit banget kalau punya mertua kayak gitu. Deh, ya ampun. Gila sih, Umar kagak dijaga kayak gitu, cok. Enggak, gini nih. Kalau kalian enggak tahu sistem COD gimana ya, teman-teman, COD itu bayar di tempat. Kalau misalnya kalian enggak mau barangnya, ya udah. Kalian bilang aja enggak mau dan kalian bilang aja ke kurirnya kayak gitu loh. Kalau misalnya enggak usah ngata-ngatain kurir, cok. Bilang aja ke res apa itu namanya yang beli aja, sellernya kayak gitu loh. Jangan ngatain kurir, cok. Kurir itu cuman perantara aja, kurir itu cuman ngantar barang aja. Dia enggak tahu apa-apa dan apa gunanya kalian kayak gini nih? Kalian ngata-ngatain goblok ke kurirnya nih. Misal ya, ini ibu-ibu gak jelas banget sih, ini ibu-ibu sih. Ibu siapa sih ini sih? Jadi kesel ya aku deh. Gak tahu sistemnya baru pertama kali beli COD gimana sih? Ini anaknya juga nih, anaknya kagak tahu gimana sih. Kurirnya harusnya anaknya bilang dong ke ibunya. Tinggal bilang itu loh, apa itu namanya, itu kan di kalian kalau beli online entah di Shopee entah itu di Tokopedia, itu kan pasti kalian itu ada tombol yang kalian pesan diterima atau belum kan ya. Lah kalau barang itu belum apa itu namanya udah sampai nih, misalnya udah sampai dan kalian misalnya barangnya belum sesuai atau enggak sesuai, kalian jangan pencet pesan telah diterima dulu. Kalian cek dulu barangnya, kalian cek dulu kalau misalnya enggak sesuai ekspektasi, kalian ajukan aja pengembaliannya. Kan kayak gitu alasannya, apa kan kayak gitu. Jangan misalnya apa itu namanya, dan kalau kalian sudah dibuka, kalian pasang apa itu pesan telah diterima, lah kalian mau ngajukin pengembalian, lah itu salah, teman-teman, itu salah. Kayak gitu kalau kalian mau belanja online, triknya itu kayak gitu. Ini kalau kalian tahu, ini dua orang ini udah kena bulian netizen Indo sih, udah sih. Kalian kalau ngerasa bulian netizen Indo udah pusingnya minta ampun, cok. Gila, netizen Indo itu keras-keras banget. Kalian punya akun sosial media itu, entah itu Instagram, entah itu Twitter, entah itu apa, kalian bakal dibully habis-habisan sih, gila. Jadi cuy, gimana cuy untuk video kita kali ini, untuk reaction kita kali ini, dimana untuk video kita kali ini lagi gak ada cewek-cewek ya teman-teman. Biasanya kita kan kalau reaction itu ada cewek-cewek ya, itu tuh cewek-cewek yang enak dipandang atau kayak gimana itu kan, enak lah ya, untuk seger-seger penyejuk mata lah kayak gitu. Dan untuk video kali ini tetapi beda ya teman-teman, kita itu reaction-reaction yang lainnya, entah itu kayak yang tadi kripto atau yang lainnya lah, intinya tuh kayak gitu lah. Dan kalian, aku mau pesan lagi kalian, kalian berbijaklah media sosial dan ngomong itu gak asal cemplong kayak ibu-ibu tadi dan anaknya tadi tuh. Aduh, gak mikir banget sih, gila sih, gila. Jadi gimana menurut kalian, silahkan kalian komen aja di bawah. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, silahkan kalian klik tombol like-nya. Dan kalian jangan lupa klik tombol subscribe. Kalian dengan subscribe aku jadi tambah semangat teman-teman. Dan jangan lupa kalian follow Instagram aku, karena sebelum aku upload di aku bakal ngasih teman-teman siapun di Instagram dulu teman-teman, seperti itu. Kalau kalian suka, jangan lupa kalian aktifin notifikasi loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video yang lainnya teman-teman. Oke, next video selanjutnya, jangan lupa tekan. Bye-bye.